terlalu orang terlalu pede, mereka terlalu pamer dan lain sebagainya. Ya. Ada pengalaman kayak gitu? Saya nggak bisa mengungkiri, awal-awal kenal dengan sosial media juga, ya saya juga termasuk aliran aliran pamer, ria gitu kan. Tapi seiring waktu, seiring banyak berkenalan dengan teman-teman, banyak diskusi, banyak belajar ya, ternyata oh ternyata itu nggak benar gitu. Ya dia bereduksi dengan sendirinya gitu. Jadi kalau memang ada teman-teman kok suka pamer-pamer ya percayalah berarti itu orang kaya baru. Wah, orang kaya baru. Ya. Terakhir mungkin teman-teman bertanya, kok santai malam-malam ini? Bukan nggak santai, sebenarnya sambil diskusi. Satu kunci kalian bikin mastermind di kota masing-masing, kumpul misalnya, ini kita berenam ya. Bertemu kalian seminggu sekali, dua minggu sekali, untuk bisa sharing ilmu-ilmu yang kalian temukan gitu loh. Jadi cari teman-teman mastermind di kotamu, bidang usahanya bisa macam-macam, misalnya dia kuliner. Misalnya saya di bisnis fashion misalnya ya toh, ini bagian jualan apa itu tanah. Ini makelar mobil dan lain sebagainya, tapi rutin nggak, dan nggak usah banyak-banyak dan nggak perlu arisan itu karena konsepnya adalah diskusi cari ilmu gitu nih. Terakhir mungkin bertanya, DWK Prayoga sudah alhamdulillah nggak punya utang lunas, bank pun nama dia bersih di bank, tidak ada utang sama sekali. Saya alhamdulillah juga sudah saya sering ceritakan hampir 3 tahun lalu beres semua. Punya utang nggak, Din? Nggak punya, nggak punya. Alhamdulillah. Well, nggak punya utang? Masya Allah. Mirza? Buatan. Alhamdulillah. Kadi nggak punya? Alhamdulillah. Kamera pun nggak punya. Jadi, salam lunas. Pesan terakhir adalah hiduplah sesuai dengan kemampuan isi dompetmu, ya toh. Jangan bergaya melebihi dari yang tidak mampu, belum mampu. Lebih baik menggunakan uang dengan bijak, nabung, dan nanti juga beli cash. Jika belum mampu, ya sabar. Berdoa sama Allah agar dimudahkan untuk membeli. Terakhir saya mau nyunting Mas Ferry gantian. Sebentar. Fer, caranya supaya bisa nyopiri Ustadz Abdul Somad ini loh, Fer. Penting loh, ini mahal itu loh. Bisa mijetin anak-anak itu gimana? Caranya bisa jadi tukang pijetnya gimana? Gini, dalam arti gini, kamu tuh orangnya gerak cepat. Setiap ada orang datang di Jogja, kamu kejar. Itu. Buktinya malam ini? Iya, malam ini. Tapi gak apa-apa, batik kamu. Batiknya mana? Apa sih motivasinya kamu bergaul dengan para tokoh-tokoh itu, apa motivasinya? Ingin memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Iya. Jadi terus? Barang siapa yang memuliakan tamu, insya Allah Allah akan muliakan hidupnya. Gitu ya. Kalau ada bahasa nyinyir, ah Ferry numpang tenar, itu gimana sih nganggepinnya? Saya nggak perlu follower. follower ya kan? Nanti semakin hisabnya terlalu banyak. Oh, itu dewa paling berat. Follower banyak. Iya toh. Bisa ya, berat Pak kamu. Iya toh. Berapa ustadz yang sudah dikawal? Ustadz hampir semua sudah kecuali RHS belum. Tapi mereka RHS belum ke Jogja soalnya ya. Tapi kalau misalnya kamu datang dengan para ustadz itu kan bertanya gini, bocah sopo sih datang-datang kok mijeti, datang-datang kok khusus gitu nggak? Oh, kita udah punya masa lalu yang baik. Jadi track recordnya sudah ada ya. Jogja hubungi Ferry aman gitu pokoknya. Hampir semua EO ya kan, pasti LO-nya minta saya. Wow. Siapapun dan siapapun pembicaranya, siapapun ustadznya, yang nyupir saya. Insya Allah luar biasa. Kapan aku melu nyupir, Fer? Ayo. Baik teman-teman semua, Masya Allah luar biasa obrolan malam hari ini dari lokasi sisi alun-alun utara Kota Yogyakarta. Makin rame loh nonton. Lah iya. 300. Lah iya, nanti kan direpost. Kamu repost. Followernya banyak loh. Oh, followernya banyak. Bisa banyak. Karena makanan masih banyak harus dihabiskan dan besok Dewa masih harus ngisi lagi workshop untuk teman-teman di JNE. Seluruh manajer JNE dikumpulkan dan dia ngisi cara mengganti status di WA. Itu saya. Besok di Pertamina itu. Pertamina. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Salam dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Salam lunas semuanya. Salam lunas. Tanpa utang. Maha. Mana ini? Out ya. Baik. Kacau.